Mari kita rubah cara pandang hidup kita. Tidak ada perbedaan dalam setiap waktu. Pergantian tahun baru hanya menghantarkan pada capaian-capaian baru kita. Apakah semakin baik dalam pandangan Allah ataukah tidak? Tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan kepada kalian semua, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya nilai-nilai dan visi kebaikan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mari saya sarankan, kalau ada yang merayakan tahun baru, saya sarankan, tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan. Bangsa kita butuh dorongan-dorongan, semangat kebaikan. Kita mulai malam ini, malam perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merubah diri kita selalu muslim dengan cara mengembalikan kehidupan dan pribadi kita pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.